kabar? Hebat! Orangnya 1500 tapi kok suaranya cuma 100 orang. Kurang keras ya. Apa kabar? Hebat! Apa kabar? Hebat! Apa kabar? Hebat! Apa yang hebat dan luar biasa? Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, ini kebetulan adalah satu momen Bapak Ibu di mana 3 tahun yang lalu Bapak Ibu ya, tepatnya di Hotel Oval Surabaya, saya duduk tepat seperti Anda Bapak Ibu. Dan hari ini waktu itu saya berpikir kapan saya ada di depan. Ternyata 3 tahun ke depan Bapak Ibu saya ada di sini Bapak Ibu. Ini berkat yang namanya, saya percaya satu kata yang namanya if you can dream it, you can achieve it. Ini kata-kata yang dulu saya pikir gak masuk akal, tetapi hari ini terjadi Bapak Ibu. Bukan karena saya hebat Bapak Ibu, saya mau ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya mau mengenal diri, nama saya Hadrita Santoso. Background seperti yang tadi di snap videonya Bapak Ibu ya, saya lulusan sarjana farmasi dan apoteker, di mana saya hari ini mau ambil satu kesempatan mau berterima kasih kepada beberapa orang yang berjasa dalam hidup saya. Boleh Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar. Yang pertama saya mau berterima kasih kepada KK Indonesia dan Sistem KIS Bapak Ibu yang telah membimbing saya, yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada saya sampai hari ini. Yang kedua, saya mau ucapkan terima kasih khususnya kepada manajemen KIS, khususnya Bapak Edio selaku KIS Manager. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak, untuk Bapak Edio. Yang berikutnya, ini Bapak Ibu ya, tepatnya saya kenal beliau tanggal 5 Juni 2010. Saya masih ingat tanggalnya Bapak Ibu ya. Siapa beliau? Beliau ini secara tidak langsung Tuhan memperkenalkan saya dengan beliau. Tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan teman, tidak ada hubungan apapun, tetapi enggak tahu kenapa Tuhan mempertemukan saya dengan dua orang yang luar biasa. Siapa beliau? Saya ucapkan terima kasih telah membimbing saya selama 3 tahun ini. Platinum Coordinator Bapak Chandra Negara dan Ibu Wong ini. Terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu, hari ini saya bersyukur sekali kenapa saya kedatangan orang yang melahirkan saya Bapak Ibu. 25 tahun yang lalu saya dilahirkan oleh pasangan suami istri yang kalau bisa saya bilang ini Romeo and Julietnya Jember. Siapa beliau? Terima kasih kepada Papa dan Mama. Mungkin bisa bangkit diri, ini Papa Mama saya. Terima kasih Mama, terima kasih saya. Hari ini kebetulan adalah dari Ibu. Selamat dari Ibu untuk Mama. Terima kasih. Terus yang berikutnya, saya tidak bisa di sini Bapak Ibu tanpa tim yang hebat dan luar biasa. Saya mohon bisa berdiri tim saya dari Gresik, Jember, dan Surabaya. Bisa tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, hari ini saya tidak ambil waktunya Bapak Ibu panjang-panjang. Saya cuma dikasih waktu 20 menit. Tapi saya akan maksimalkan waktu ini. Saya tidak ingin memotivasi Anda. Saya tidak ingin memotivasi, saya bukan motivator Bapak Ibu. Saya mau ceritakan aja Bapak, perjalanan saya 3 tahun selama ini seperti apa. Bapak Ibu, saya dilahirkan di kota Jember Bapak Ibu ya, 25 tahun yang lalu, tepatnya 23 Juli 1988, di mana saya hidup di sebuah keluarga yang sederhana. Lebih yang enggak ya cukup lah, tapi enggak kurang ya. Akhirnya Bapak Ibu, selama kurang lebih 19 tahun ya, saya itu tidak pernah mengenal yang namanya dunia bisnis. Tetapi orang tua saya luar biasa, bekerja luar biasa keras. Akhirnya ketika lulus SMA, saya diterbangkan ke kota Surabaya ya. Bukan terbang naik pesawat, tapi naik kereta ya. Karena Jember ke Surabaya naik kereta cukup. Orang tua saya menyekolahkan saya ke sekolah yang lumayan terbaik lah di Surabaya. Sarjana farmasi saya lulus tahun 2010. Saya lanjutkan ke apoteker di tahun 2011 Bapak Ibu ya. Ketika saya usia 19 tahun Bapak Ibu, saya berkenalan sama seorang teman, dan teman inilah yang mungkin pertama kali mengenalkan saya ke dunia bisnis. Saya masih ingat namanya Bapak Hendra Wijaya, tapi bukan di sini orangnya ya. Saya berterima kasih sama beliau karena mengenalkan kepada saya sebuah bisnis. Tetapi selama 3 tahun sampai usia 21 tahun, saya belajar aja di bisnis tersebut. Belajar aja, tidak pernah mendapatkan hasil. Kenapa? Maunya niatnya cuma belajar. Akhirnya saya belajar. Saya memutuskan kok gak ada hasil, akhirnya saya coba melirik usaha-usaha yang lain. Tidak tahu kenapa, tempat saya 1 tahun saya menganggur, padahal waktu itu saya masih kuliah Bapak Ibu. Bayangkan di sini yang masih kuliah, biasanya kalau disuruh berbisnis sambil kuliah, why not? Banyak orang, wah saya gak mau kuliah, saya gak mau bisnis. Saya maunya cuma kuliah aja, tetapi saya berbeda Bapak Ibu. Kenapa saya kepingin satu yang berbeda? Kenapa? Mungkin saya anak pertama Bapak Ibu, di satu keluarga, 3 bersaudara, saya anak pertama. Saya memutuskan saya harus hidup mandiri lebih cepat. Itu pola pikir saya.
Dan orang tua saya mengirim saya ke Surabaya, itu ada satu pesan yang sampai hari ini saya tidak pernah lupakan, Bapak Ibu ya. Itu orang tua saya, khususnya papa saya bilang begini, Hendi ya, kalau ke Surabaya, hati-hati dalam melangkah. Kenapa? Jika kau salah melangkah, yang rugi bukan dirimu sendiri, bukan orang lain maksudnya, tetapi dirimu sendiri. Jadi saya di Surabaya, diajak teman ke clubbing, apa segala macam, saya lurus Bapak Ibu, saya ingat kata-kata orang tua saya. Gak tahu kenapa saya diketemukan sama seorang luar biasa, itu Pak Yusuf Cendrawasih Negara ya. Itu kita tanggal 5 Juni itu Bapak Ibu. Itu yang merubah satu pola pikir saya Bapak Ibu. Sampai hari ini saya bisa seperti ini. Ya. Nah, hari ini topik saya mau bawakan adalah keputusan dan komitmen. Kenapa? Ini saya gak nyentuh di buku ya, saya gak nyentuh di mana. Saya merenungkan Bapak Ibu ya, 3 tahun ini apa yang saya lakukan, kenapa kok 3 tahun ini kayaknya perubahannya begitu cepat. Ternyata Bapak Ibu, saya mengambil satu keputusan dan satu komitmen di tanggal 5 Juni tersebut. Ini ada sesi hidupnya ya Pak Chandra ya. Waktu itu kita bertemu bukan di siang bolong, tetapi di malam bolong. Jam 12 malam sampai jam 4 pagi Bapak Ibu. Itu yang membuat saya tuh, oh ternyata hidup itu luar biasa. Ternyata ada orang, satu orang yang hidupnya luar biasa. Itu Bapak Ibu, saya melihat lifestyle-nya luar biasa. Nah sebagai anak muda Bapak Ibu, saya tidak punya gambaran seperti itu. Kenapa? Orang tua saya pun belum seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil satu keputusan. Yes, saya gak lihat bisnisnya Bapak Ibu ya. Saya buta sama bisnisnya, saya mengikut orangnya. Kenapa Bapak Ibu? Ada pesan dari orang tua saya Bapak Ibu. Kalau Anda mau ikut sebuah bisnis, harus lihat orang yang dulu masuk ke sana 10 tahun sebelum Anda, kira-kira hidupnya seperti apa. Itu saja yang saya pegang. Nah saya lihat Pak Chandra sudah lebih lama hidupnya seperti itu, minim-minim Bapak Ibu ya. Kalau kita mengambil keputusan yang sama, minim-minim dapat separuhnya kan luar biasa. Betul ya? Nah ini yang saya pikirkan sekarang ya. Waktu berlanjut Bapak Ibu ya, keputusan itu merubah saya, berubah dan sedikit berbeda dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kenapa? Siapa di sini yang sarjana farmasi atau lagi menempuh kuliah farmasi? Ada nggak? Wah, tepuk tangan ada yang mungkin sama seperti saya. Mungkin ada tahu, kalau kita kuliah ya, itu gak ada jam nganggur. Kenapa? 6:30 harus di lab praktikum ya. Pulangnya jam 6:30 malam. Saya berpikir, waduh hidupnya membosankan. Tetapi karena saya mengambil keputusan tersebut Bapak Ibu, selepas kuliah, saya jalankan bisnis Bapak Ibu. Memang pertama jatuh bangun, saya tidak memikirkan hasil. Saya percaya, kalau saya ambil keputusan sekarang, 3-5 tahun ke depan, saya pasti punya hasil. Saya cuma percaya itu. Believe to see. Saya gak see to believe. Saya percaya dulu supaya melihat ke 3 tahun ke depan saya menjadi apa. Itu pola pikir saya waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu, setahun saya berjalan. Kalau orang kuliah biasanya ngomongnya kupu-kupu, betul ya? Kuliah, pulang. Kuliah, pulang. Enggak, kalau saya enggak. Saya bukan kuliah kupu-kupu. Tetapi saya kuliah, setelah kuliah langsung cari teman untuk kita menjalankan sebuah bisnis. Terus terang Bapak Ibu, saya sangat dikucilkan waktu itu. Kenapa? Bayangkan seorang cowok satu kampus Bapak Ibu ya, itu 115 orang, saya paling ganteng satunya. Kenapa? Hanya 15 orang yang cowok. Nah itu, ini kesempatan saya Bapak Ibu ya. Saya menjadi yang berbeda, memang kalau di kuliah secara nilai sih lumayan lah, 2 koma, bukan nasakom ya, 2 koma. Nah itu yang membuat saya, wah pokoknya saya harus bisa. Kenapa? Nilai saya pas-pasan. Seperti itu. Nah akhir cerita Bapak Ibu ya, ini yang membuat saya langsung juga bergejolak adalah ketika tahun 2009 orang tua saya itu pensiun. Nah ini Bapak Ibu, ini balik saya, kenapa saya langsung bisa loncat? Karena saya melihat orang tua saya ini pensiun. Kenapa? Pensiun sebagai anak pertama pasti punya tanggung jawab yang besar. Betul ya Bapak Ibu? Siapa yang di sini anak pertama pasti akan merasakan. Nah, saya memutuskan saya harus hidup lebih cepat. Itu keputusan pertama saya mengambil bisnis Bapak Ibu. Mungkin saya ngomongnya sedikit kayak anak muda, karena memang saya baru mengalami itu Bapak Ibu ya. Baru usia 25 tahun. Keputusan kedua adalah ketika saya, mungkin di sini anak muda Bapak Ibu ya, berapapun usia Anda, pernah enggak terpikirkan kepada Anda, apapun situasi kondisi keuangan orang tua Anda, pernah enggak Anda berpikir stop man, enggak usah kasih uang kepada saya. Ada yang tidak pernah berpikir seperti itu? Ada ya? Nah, hari itu juga saya memutuskan saya harus stop. Meskipun orang tua tetap memberi, saya stop. Ini keputusan yang kedua Bapak Ibu. Ya, akhirnya berjalannya waktu, lumayan Bapak Ibu, bisnis saya sudah mulai menghasilkan. Nah, itu
keputusan yang kedua ini membuat saya bisa memberikan satu impian orang tua yang mungkin dulu gak pernah tercapai, sekarang tercapai. Yaitu saya mengajak, kebetulan waktu masuk pertama sendiri ya, sama ibu saya itu ke Singapura. Ya, Singapura. Jadi Bapak Ibu, saya disini sedikit cerita Bapak Ibu ya. Beda Bapak Ibu ya, kalau ketika Anda mengajak orang tua Anda, dan orang tua Anda bilang, wah, hotelnya kok enak ya. Wah, ini di mana ya? Orang tua saya waktu pertama ke Singapura, Bapak Ibu, gak tahu. Singapura tuh mau kemana, gak tahu. Aneh Bapak Ibu ya. Itu yang saya ceritakan, dan ini pengalaman pribadi yang membuat saya tuh, wah ini luar biasa, saya bersyukur seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang membuat saya mempunyai komitmen adalah saya punya kedua orang adik Bapak Ibu. Kedua orang adik ini yang mendorong saya dari belakang. Kenapa? Ini mungkin saya sampaikan karena ini memang pengalaman hidup saya ya. Orang kedua orang adik saya ini butuh yang namanya support dalam hal bidang keuangan untuk meneruskan yang namanya kuliah. Kenapa? Saya bersyukur sekali punya orang tua yang biasa menyemangati saya sampai tingkat apoteker, dan kenapa saya harus bantu adik saya? Karena orang tua sudah pensiun. Itu Bapak Ibu. Nah, saya tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, saya terus berjuang di bisnis Cake Indonesia. Dan hasilnya yaitu Bapak Ibu, puji Tuhan, saya enggak merasa. Aneh sekali Bapak Ibu, 3 tahun rasanya cepat. Tetapi banyak perubahan hidup sedikit demi sedikit yang saya rasakan. Itu semua berkat Cake Indonesia. Tepuk tangan untuk Cake Indonesia dan Sistem Kis. Ya. Tepuk tangan dulu. Ini Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, kenapa keputusan dan komitmen itu sangat penting. Banyak orang berpikir, banyak orang susah mengambil keputusan. Setuju ya? Banyak orang masih bimbang, masih ragu-ragu dalam memutuskan jalur hidupnya Bapak Ibu. Tetapi ketika Anda berani mengambil keputusan Bapak Ibu, alam semestanya akan berubah. Nah, saya mendapat satu pelajaran yang mungkin saya akan bagikan kepada Anda. Saya tidak terlalu banyak teori, tetapi saya selalu praktekkan Bapak Ibu. Di sini saya dapat satu pembelajaran yang luar biasa dari mentor saya, Bapak Chandra Putranegara. Kita mau mencapai apapun itu pasti bisa. Yang penting kita selalu melakukan yang namanya 5B. Mungkin di sini semua pernah tahu. Yang pertama, selalu bersyukur Bapak Ibu. Banyak orang yang berlebihan, tetapi dia tidak pernah bersyukur. Mereka tidak pernah berbahagia. Betul ya? Yang kedua, harus melakukan yang namanya beramal. Banyak orang sudah berlebihan, mau beramal itu susah. Setuju ya? Saya pernah melakukan satu hal sederhana. Ketika saya berkekurangan, saya ini beramal. Beramal, akhirnya kita mendapat lebih banyak. Setelah itu, kita harus namanya berdoa. Berdoa ini mendekatkan kita pada yang namanya Yang Maha Kuasa. Yang berikutnya, kita harus bertindak. Kita beramal, bersyukur, berdoa, tapi tanpa ada action. Sama halnya dengan nihil. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita sudah lakukan yang terbaik. Biarkan Tuhan menyelesaikan yang sisanya. Nah, ini pembelajaran yang penting, di mana dari tahun, dari hari ke hari, saya semakin merasa lebih dewasa. Itu pembelajaran penting di mana tidak banyak orang melakukan seperti itu. Nah, saya semuanya belajar dari KK dan Sistem KIS. Sekali lagi tepuk tangan untuk KK dan Sistem KIS. Mungkin keputusan dan komitmen setiap orang itu berbeda. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, ketika Anda berani ngambil keputusan dan komitmen, pasti ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Siapa yang setuju dengan saya? Tepuk tangan kepada semua. Ya. Nah, hari ini sebelum saya naik ke panggung ini, beberapa hari ini saya merenung Bapak Ibu ya, mencari sebuah inspirasi, dan mungkin sedikit inspirasi ini saya bawa ke PA ya. Saya mau bacakan puisi untuk Anda semua. Boleh ya? Enggak apa-apa ya. Nah, mungkin berkat KK ya saya dapatkan inspirasi ini ya. Ini tentang keputusan sama komitmen Bapak Ibu. Semua orang sama pada awalnya, betul ya? Kita lahir seperti bayi, oe-oe, kecil, tidak mungkin langsung 85 kilo seperti saya, tidak mungkin ya? Semua orang sama pada awalnya. Tetapi yang membuat perbedaan adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan dalam Anda mengambil keputusan dan yang namanya komitmen. Setuju dengan saya, Bapak Ibu? Ingin seperti apa Anda kelak? Ingin seperti apa Anda kelak? Impian-impian apa yang ingin Anda capai saat ini? Impian-impian apa yang Anda ingin capai? Kemana arah dan langkah
bukan tujuan Anda ke depan, apapun tujuan Anda, lakukan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu. Banyak orang punya impian, tapi melakukannya separuh hati. Anda harus melakukan yang namanya sepenuh hati. Mungkin ini tidak akan mudah mencapai tujuan, tetapi saya pastikan ini akan sangat berharga ketika Anda mencapai impian tersebut. Setuju, Bapak Ibu? Kebanyakan orang menganggap kesuksesan adalah sebuah keberuntungan. Waduh, Pak Hadi itu hoki loh. Pak Hadi itu beruntung. Ternyata berbeda, Pak Ibu ya. Keberuntungan adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Waktu itu 5 Juni yang lalu, tahun 2010, kesempatan datang sama saya. Saya langsung siap mengambilnya. Makanya saya sehari ini beruntung. Kemenangan dong. Tetapi ketika kesempatan datang dan Anda belum siap, Anda tidak akan menjadi apa-apa. Setuju ya? Kesempatan datang, Anda belum siap. Otomatis Anda tidak jadi apa-apa. Ya. Kemauan lebih penting daripada keadaan. Keadaan apapun, yang penting ada mau, Anda pasti bisa. Betul ya? Kemauan itu lebih penting daripada keadaan. Tidak ada senjata yang paling mematikan di dunia ini selain yang namanya kemauan. Setuju? Dengan kemauan, manusia dapat mencapai apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang mampu menghalangi seseorang yang memiliki kemauan. No one can get stop us kalau kita punya yang namanya kemauan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan saya kalau saya pun mau gitu. Mau dibendung seperti apa, kalau saya mau saya pasti terobos. Itu Bapak Ibu. Sukses bukan cuma sekedar puncak yang berkilau. Wah, jamnya mewah, mobilnya banyak, rumahnya besar. Tidak. Sukses juga berarti membuat dunia menjadi lebih baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jangan kepingin lebih hebat daripada orang lain, tetapi cobalah lebih hebat daripada dirimu yang kemarin. Ini katanya Bapak Jenderal Negara. Tepuk tangan untuk beliau. Mencapai kesuksesan tidaklah mudah, tetapi tidak lebih. Tetapi Anda susah jika Anda tidak pernah sukses. Betul ya? Mau sukses susah, tidak sukses pun susah, kodo-kodo susah, sama-sama susah. Lebih baik kita susah-susah untuk yang namanya sukses. Setuju Bapak Ibu? Sukses itu menonjol Bapak Ibu. Sukses itu unik, sukses itu aneh, gak bisa diperkirakan. Yang penting kita mau. Jadilah diri sendiri. Milikilah keyakinan yang kuat sampai Anda sukses. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Ketika Anda tidak mau men-challenge diri Anda, sebenarnya Anda tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Jadi untuk menjadi sukses, Bapak Ibu harus siap mendapatkan yang namanya tantangan. Ketika Anda mengambil keputusan dan komitmen, tantangan siap di depan Anda. Tinggal Anda mau berubah apa enggak. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini bukan kata saya, ini saya dapat dari teman-teman saya. Saya kenal dia, dia kenal saya. Ya. Kadang kegagalan itu terasa menyakitkan. Betul Bapak Ibu, ketika saya perjalanan 3 tahun ini ditolak, banyak orang yang menghindarkan daripada saya, Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, tetap ingat akan ada orang yang tetap setia mendukung Anda. Mungkin orang tua Anda, mungkin pasangan Anda. Jangan perhatikan kata-kata mereka, tapi perhatikan teman-teman yang mendukung Anda. Tanya pada hati Anda, seberapa besar Anda menginginkan pencapaian atau impian-impian tersebut? Anda berjalan tanpa meninggalkan jejak, atau Anda akan membuat sejarah yang luar biasa dalam kehidupan Anda? Ingat Bapak Ibu ya, hidup cuma satu kali. Anda mau jadi seperti apa? Kalau saya Bapak Ibu, saya ingin jadi orang yang luar biasa. Karena saya punya impian yang besar Bapak Ibu. Kalau Anda tanya pada saya, Pak Hadi ingin punya impian seperti apa? Sederhana Bapak Ibu, saya ingin membantu banyak orang dan banyak kita ingin merasakan seperti saya Bapak Ibu. Karena saya ingat satu prinsip Bapak Ibu, ketika kita memikirkan orang lain, kita memikirkan diri sendiri, Tuhan memikirkan orang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi ketika kita memikirkan orang lain Bapak Ibu, Tuhan akan memikirkan kita. Seperti itu. Dan bagaimana saya mencapai impian-impian yang sederhana ini Bapak Ibu? Saya bisa temukan jawabannya semua di Sistem KIS dan KK Indonesia. Sekian dari saya, be the best, go strong, go 1%. Terima kasih.